karena kamu di sini, Wot. Tadi kakak cariin di mana-mana, nggak ada. Kita pulang yuk, semuanya udah pada pulang tuh. Mas Idang udah nungguin. Kenapa kamu nggak mau pulang, Yud? Kamu dihukum lagi ya? Kak, kakak mau nggak menandatanganin buku siswa ini? Ya nggak bisa lah, Yud. Yang tanda tanganin itu ya harus papa. Kamu bisa domelin lagi sama papa nanti. Ya udah, kalau kakak nggak mau tanda tangan ini, ya sobek tuh bukunya. Tunggu, Yud. Jangan dirobek kertas peringatan itu. Hukuman kamu malah tambah berat, Yud. Terus kita gimana lagi dong? Kamu pikir ini perusahaan nenek moyang kamu ya? Jadi kamu bisa datang terlambat? Kemana aja sih kamu setiap jam istirahat selalu datang terlambat? Oh, saya tahu. Kamu mencari laki-laki lain ya, yang mau menjadi bapak buat anak kamu. Supaya anak kamu gak dianggap anak haram, ya? Atau kamu mencari uang tambahan dengan menjual wajah kamu yang cantik ini ya? Kata-kata ibu sangat menghina saya, Bu. Saya gak terima. Sekali lagi ibu menghina saya. Saya laporin sama Pak Cokro. Lapor sama Pak Cokro? Semakin kelihatan ya kedekatan kamu sama Pak Cokro. Kamu kasih apa dia? Tubuh kamu. Sekarang kita temui Pak Cokro. Kita lihat siapa yang akan dibela Pak Cokro. Kamu atau saya? Sekalian saya akan bilang kalau kamu sering terlambat masuk setelah jam istirahat. Yuk. Ayo! Berhenti kamu! Awas kamu ya! Saya akan bikin perhitungan dengan kamu! Saya akan menepati janji saya. Saya akan mengelola bisnis papa setelah papa nggak ada. Dan sampai nanti saatnya tiba, saya akan menyerahkan semuanya kepada cinta. Walaupun sekarang saya nggak tahu cinta ada di mana, tapi saya janji. Saya janji akan menemukan cinta. Pak Roni, supaya pelimpahan semua pengelolaan aset Pak Agus ke Pak Roni menjadi resmi, saya harap Bapak segera melengkapi berkas-berkasnya. Dan ini ada beberapa berkas bisa Bapak bawa ke pengadilan, beserta surat fotokopi surat kematian Pak Agus. Hari ini Bapak bisa mengambil surat kematian Pak Agus di rumah sakit. Saya sudah bicara dengan dokter yang bertugas mengurusi kematiannya Pak Agus. Dan Bapak bisa menemuinya segera. Baik. Saya akan melakukannya. Kalau nggak bareng kamu tabrak, orang yang kamu tabrak. Kamu punya mata nggak sih? Maaf, Pak, maaf. Bu Karina, selamat siang. Apa kabar, Bu? Baik. Kenapa celana Bapak? Ini, Bu. Suruh baru, kerjanya nggak becus. Maunya ngelamun lu. Jadinya gini. Tabrakan sama saya. Disuruh apa? Pikirannya kemana?
Ya, begini deh jadinya. Pesuruhnya cantik kali. Ibu bisa aja. Silakan duduk, Bu. Saya mau ganti celana dulu sebentar. Silakan, Bu. Jelek ah kalau manyun kayak gitu terus. Not cool. Smile dong, honey. Smile. Come on, Yuda. Kamu kenapa sih, sayang? Hah? Percuma, ya. Tante. Yuda gak bakal senyum sebelum ada yang bantuin. Bantu apa? Tanda tanganin buku murid Yuda. Kok tante yang tanda tangan? Iya tante, supaya kita gak dimarahin sama papa. Please ya tante, cuma tante yang bisa nyelamatin Yuda dari kemarahan papa. Sebagai surat tanda bukti bahwa Pak Agus telah meninggal dunia di rumah sakit ini. Terima kasih. Berarti sudah gak ada lagi yang harus saya uruskan. Nah, tidak ada, Pak. Maaf, Pak Roni. Sebenarnya saya ingin bicara sama Bapak. Apa? Sejak Pak Agus meninggal di rumah sakit, ada beberapa orang yang datang ke sini dan mengajukan pertanyaan kepada staf saya. Mereka bertanya tentang seorang bayi, cucunya Pak Agus, yang seharusnya ada bersamanya saat kecelakaan. Orang-orang itu sangat kasar sekali. Mereka memaksa staf-staf saya untuk mengatakan di mana bayi itu. Apa kami sembunyikan atau sudah diserahkan kepada Bapak? Kami jadi bingung, Pak Roni. Sebetulnya ada apa? Apa Bapak ada masalah dengan orang itu? Enggak. Saya gak pernah punya masalah apapun. Mungkin orang-orang itu hanya salah paham aja, Pak. Tapi, Pak, mereka serius. Mereka bahkan mengancam staf saya jika berbicara bohong. Oke, saya akan cek. Dan saya harap Bapak jangan khawatir. Saya akan selesaikan kalau memang mengancam kenyamanan staf-staf Bapak. Permisi, Pak. Sialan. Dika masih aja melancarkan serangan untuk mendapatkan cinta. Tapi kenapa dia harus merebut cinta dengan cara seperti ini? Bukankah sekarang dia sudah mendapatkan laporan hasil tes DNA-nya? Kalau laporan itu udah ada di tangan dia, dia bisa menggunakan cara yang gampang. Ya, cara yang gampang. Bukan cara yang kasar seperti ini. Pasti ada yang salah. Ya, saya yakin pasti ada yang salah. Saya tahu apa yang kalian mau di sini. Dan saya juga tahu kalau kalian sudah jenuh untuk mencari bayi itu. Oke. Saya akan selamatkan kalian. Kalian berdua pasti mau kan hidup lebih aman. Bukan hanya sekedar mencari bayi. Kalau kalian berminat, temui saya. Belum siap. Bapak ini bagaimana sih? Bapak kan janji hari ini. Iya, Bu. Tapi ada kecelakaan kecil yang menyebabkan bahan untuk membuat baju-baju ibu itu sebagian ada yang rusak, Bu. Tapi kami tengah membuatnya kembali. Besok kami janji semuanya akan kelar, Bu.
Bapak ini bagaimana sih? Gak profesional sekali. Saya ini datang-datang jauh-jauh ke sini untuk mengambil pesanan saya. Taunya sampai sini, malah barangnya belum siap. Iya, Bu. Saya minta maaf, Bu. Saya minta maaf, Bu. Ya, Bapak kan bisa telepon saya dong. Kan saya gak perlu jauh-jauh datang ke sini. Saya ini banyak urusan, Pak. Kalau begini caranya, saya komplain aja ke Pak Amar. Bu, jangan, Bu. Tolong, Bu. Ini kan kita bisa selesaikan berdua. Saya janji besok kita akan selesaikan semuanya, Bu. Jadi Ibu gak perlu ngelibatin Pak Aman, Bu. Saya gak mau besok. Saya maunya hari ini. Iya, Bu. Baik, Bu. Baik. Saya akan telepon bagian produksi dan saya akan minta diselesaikan hari ini juga. Sekarang saya minta tolong Ibu duduk dulu. Memangnya kenapa sih? Pesanan saya rusak? Nanti saya akan jelaskan, Bu. Tapi sekarang Ibu tolong duduk dulu. Tolong, Bu. Ibu mau minum apa? Apa aja. Bawakan kopi untuk dua orang ke ruangan saya. Sendiri punya mata kan? Kok masih nabrak saya? Bu, kalau ibu mau saya berhenti kerja, saya akan jelasin ke Pak Cokro apa yang sebenarnya terjadi. Oh, mau ngadu sama Pak Cokro? Bilang aja, saya nggak takut. Sekalian juga kamu kasih tahu sama Ibu Karina yang ada di ruang Pak Cokro sekarang, kalau kamu itu yang ngerusak kain-kain Bu Karina. Dan kain-kain itu baru bisa dikirim 1 tahun lagi. Karena apa? Karena kamu gak sanggup untuk bayar kain-kain yang kamu rusakin itu. Ngerti? Kalau Bu Karina tahu saya ada di sini aja, udah bisa jadi masalah besar. Apalagi kalau dia sampai tahu bahwa baju-baju pesanannya itu rusak karena saya. Ya Allah, lindungilah saya ya Allah. Uang ini akan menjadi milik kalian. Kalau kalian mau mendengar ucapan saya, dan kalau kalian mau menjawab pertanyaan saya bisa menukarkan jawaban kalian dengan emas. Bagaimana? Kalian mau punya banyak uang, atau kalian ingin seperti ini terus? Mengikuti saya atau menggertak-gertak orang yang tidak tahu apa-apa? Bagaimana? Oke. Sekarang kasih tahu ke saya. Kenapa Dika tidak menemui saya dengan hasil tes DNA-nya? Dan Dika tidak menuntut saya di pengadilan. Tapi dia terus menekan saya seperti penjahat. Saya tidak tahu. Kalian tidak tahu? Atau kalian tidak mau memberitahu kepada saya? Saya benar-benar tidak tahu. Oke. Sekarang kalian berdua katakan. Dari lab mana Dika bisa mendapatkan hasil tes DNA tersebut? Dengar ya. Saya ini lebih kaya daripada Dika. Dan saya akan menjaga rahasia percakapan kita hari ini. Itu harga dari jawaban pertama kalian. Sekarang katakan jawaban kedua kalian. Karena saya yakin kalian berdua tahu jawabannya. Saya udah coba tanya bagian produksi.
apakah pesanan Bu Karina bisa diselesaikan hari ini? Ternyata nggak bisa. Dan Bu Karina langsung marah besar dan langsung pergi. Sampai minumannya aja nggak mau ditungguin dulu. Yang saya takutkan adalah kalau dia telepon Pak Aman dan ngomong yang saya nggak tahu apa. Kalau itu sampai terjadi, maka siap-siap. Kita semua akan dipecat. Loh, kok kita yang dipecat sih, Pak? Harusnya dia dong. Kan dia yang ngelakuin kesalahan. Baik. Saya akan bertanggung jawab. Tapi kalau ibu bisa ngasih tahu Pak Cokro, kenapa ibu menendang botol itu? Kenapa ibu menyinggol saya ketika saya ngambil kopi sampai kopinya tumpah? Dan kenapa ibu menarik tangga ketika saya sedang membersihkan langit-langit? Dan kenapa ibu mengunci saya di toilet? Kalau ibu bisa menjawab semua pertanyaan saya akan menanggung semua kerugian itu, Bu. Dan saya akan menerima semua hukuman yang diberikan pada saya. Heh, kok kamu malah nyalain saya sih atas kecerobohan kamu? Pak, jangan percaya Pak sama omongan dia. Dia bohong, Pak. Dia aja yang gak becus kerja. Heh, perempuan genit. Kamu pikir Pak Cokro akan percaya sama omongan kamu dengan wajah kamu yang cantik itu? Iya? Enggak. Pak Cokro gak akan tergiur dengan kecantikan kamu. Karena Pak Cokro adalah orang yang sangat objektif. Iya kan, Pak? Dasar perempuan genit. Hei, kenapa kalian jadi ribut sendiri sih? Saya ini lagi pusing. Oke, saya sudah putuskan. Semua kita akan tanggung bertiga. Kalau kita harus mengganti ongkos bahan itu, kita akan tanggung secara adil bertiga. Pak, saya nggak ikutan dong, Pak. Kan saya nggak salah. Siapa bilang kamu nggak salah? Saya udah dengar kok semua laporan yang diomongin sama Indah itu dari orang yang menyaksikan langsung perbuatan kamu. Sekarang kamu tinggal pilih. Kamu mau dipecat? Apa mau ikut ganti rugi bersama kita? Besok semua pesanannya Bu Karina sudah jadi. Dan kamu Indah, kamu besok yang mengantarkannya ke butik Bu Karina. Berarti Aini tidak melakukan hubungan itu dengan Dika. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.